Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, menurut Ustaz Adi Hidayat, ada sebuah bacaan yang jika diamalkan sebelum tidur akan membuat rezeki lancar. Selain bisa membuat rezeki lancar, amalan ini bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan amalan ini secara terus-menerus, maka rezeki lancar dan mengalir deras, kata Ustaz Adi Hidayat. Dalam ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, beliau menyampaikan bahwa ada orang yang mendatangi rezeki dan ada juga rezeki yang mendatangi dia. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan akan ada banyak tantangan dan persaingan dalam mencari nafkah, sehingga butuh persiapan yang matang. Akan ada persaingan, akan ada singgungan, akan ada tantangan, dan mulailah petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mencari nafkah itu, ujar Ustaz Adi Hidayat. Bersyukurlah lanjutnya jika kita mendapatkan tantangan sekarang, karena pasti Allah sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang besar di kemudian hari. Agar segala sesuatunya menjadi mudah, maka Ustaz Adi Hidayat menyarankan untuk beramal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu rezeki akan datang dengan sendirinya kepada kita. Jadi intinya kita harus bisa melewati tantangan besar dan kecil dalam mengerjakan apa saja. Jika kita ingin sukses, kita harus serius dan mencintai pekerjaan itu. Ada satu amalan yang bisa menenangkan pikiran dalam menghadapi kesulitan. Ustaz Adi Hidayat menyebutkan amalan ini sering dilakukan Nabi sebelum tidur. Amalan tersebut adalah membaca istighfar. Coba lihat manajemen Nabi, bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu, dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang, jelas Ustaz Adi Hidayat. Kemudian dalam bekerja atau mencari nafkah, niatkan hati bahwa semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Jadi itulah amalan yang dilakukan agar rezeki kita terus mengalir menurut Ustaz Adi Hidayat. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.